Pertamina menyiapkan dua opsi kerjasama dengan Saudi Aramco terkait kelanjutan pembangunan kilang Cilacap. Menurut Direktur Utama PT Pertamina Persero, Nike Widiawati, dua opsi yang akan diberikan kepada Saudi Aramco dari Pertamina, yakni opsi pertama adalah menentukan variasi harga yang sesuai dengan kesepakatan, sehingga kilang existing bisa di-upgrade. Nike mengaku hingga saat ini masih dilakukan evaluasi soal harga tersebut. Sementara opsi kedua, membangun kilang baru dan kilang existing yang ada di Cilacap tidak di-spin-off, sehingga Pertamina dan Saudi Aramco akan bekerja sama membangun kilang baru di Cilacap. Nike memastikan opsi kedua akan dijalankan jika opsi pertama tidak menemui kata sepakat antara kedua belah pihak. Nike berharap kesepakatan dengan Saudi Aramco mengenai kilang Cilacap akan selesai sebelum memasuki tahun 2020. Maka ini ada skema yang sama seperti skema di kilang Balikpapan. Jadi existing kilangnya ini tidak di spin off. Jadi skemanya nanti hanya membangun bersama untuk yang kilang barunya saja. Jadi ada dua skema, sekarang dua opsi, sehingga kita harapkan dengan adanya dua opsi ini, kesepakatan dengan Aramco.